بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشرهنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى قال الشيء الإمام أبو حمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى ومنها أن يكون شديد التواقي dan di antaranya di antara tanda ulama akhirat ayyakuna bahwa adalah ia syadidat tawaqi tawaqi sangat menjaga min til umuri dari segala perkara-perkara yang baru wa ini tafaqo alaiha jumhur sekalipun sepakat atasnya oleh jumhur kalau itu baru orang ulama akhirat enggak mau ngerjai fala yaghrannahu itbaqul khalqi maka tidaklah ia ditipu oleh kebanyakan makhluk alama uhdisa ba'da sahabati radhiyallahu anhum maka tidaklah ia ditipu oleh kebanyakan makhluk atas apa ma uhdisa yang dibuat-buat atas apa yang dibuat-buat setelah setelah sahabat radhiyallahu anhu. Jadi ulama akhirat itu tidak ditipu oleh kebanyakan makhluk atas apa yang dibuat-buat setelah zaman sahabat. nggak mau tuh. Ulama akhirat itu sesuatu hal-hal yang baru Wa liyakun harison 'ala taftisi dan hendaklah ia seorang ulama akhirat tamak harison serakah tamak sangat ingin ala Taftisi atas memeriksa an ahwali sahabati so wasiratihim daripada keadaan-keadaan sahabat dan perjalanan mereka wa a'malihim dan amal-amal mereka ini hmm. Jadi meneliti bagaimana sahabat, bagaimana sahabat dicontoh. kana fi aksaru imatihi dan apa yang ada padanya kebanyakan semangat mereka karena apakah ada fitadrisi pada mengajar diperiksa bagaimana cara mengajarnya beliau wa tasnifi karang mengarangnya bagaimana beliau ya, dicontoh wal munazarati berdebatnya beliau bagaimana kalau berdebat ulama sahabat sahabat itu bagaimana sekarang kan banyak ulama pada debat nih pada <tasih> main jatuh-jatuhan ya yang baik kita ambil yang enggak baik jangan diambil. Ya. Yeah. Wal <tuh> dan berdebat, wal dan pengadilan. Bagaimana sahabat yang mengadakan pengadilan contoh. Wal Dan kenegaraan bagaimana sahabat menangani kenegaraan wa tawalil dan ngurusin bagaimana sahabat ngurusin wakaf lihat dan contoh wal wasiat-wasiat bagaimana sahabat ngurusin wasiat wa malil aitami harta anak yatim sahabat kalau ngurusin harta anak yatim bagaimana lihat Nah, contoh dan perbuat dan bergaul kepada raja-raja wadah pemerintah bagaimana sahabat kalau bergaul sama pemerintah jadi menandakan di sini ya boleh bergaul sama pemerintah tapi bagaimana caranya bukan cari muka bukan cari dunia bukan untuk mewarnai keakhiratannya. Jadi jangan dikatain juga kita orang yang ke pemerintah lihat niatnya apa. Seperti ini kan ada. Jangan buru-buru kita menjelek-jelekin. Karena ada tuh yang jelekin rantang runtuh pemerintah. <laughs> Jangan cepat-cepat kita menjelek-jelekkan orang Jangan Memang ada tuh ya Ciri-ciri ulama dunia Dia sering-sering ke Pemerintah Tapi niat enggak semuanya begitu Lihat bagaimana Seperti ini kan Sahabat juga ke pemerintah Lihat bagaimana caranya Niatnya apa, tindakannya apa wa mujamalatihim fil israti dan bermanis manisnya mereka dalam keluarga ya, jadi sahabat tuh kalau mau keluarga tuh bermanis manis jamal tuh bermanis manis amkana fil khawfi atau ayah atau ada dalam takut. Bagaimana kalau sahabat tu takutnya wah Allah gimana? Contoh, wal husni duka cita sahabat tu gimana kalau duka cita? Duka cita contoh, watafakuri dan berfikir sahabat, tafakur merenung, wal mujahadati dan mujahadah melawan nafsu tu sahabat bagaimana lihat sahabat kalau melawan nafsu gimana? Mujahadahnya gimana? Wa muraqabatil dan mengawasi batinnya. Wa dan zahirnya. Mengawasi. Bagaimana tuh sahabat kalau ngawasin batinnya, zahirnya? bi daqiqil ismi dan menjauhkan dosa yang alus Sahabat tuh jauhin dosa yang halus, yang kecil. Nah, kita perhatiin. Bagaimana tuh sahabat begitu kita contoh. wajalinihi dan besarnya dosa sahabat jauhin tu dosa yang besar jauhin kita lihat bagaimana beliau lalu kita contoh wal hirsi ala idraki khafaya sya'awati nafsi wa maqaid syaitan dan toma sahabat itu atas mengetahui sahwat-sahwat nafsu yang tersembunyi dan tipuan-tipuan setan. Nah, jadi sahabat tuh mikirin itu. Nah, kita lihat bagaimana cara sahabat. Contoh, ila min ulumil batin. Hingga lain demikian dari macam-macam ilmu batin. Wa'lam ya. Ketahui <kutur> <tuh> olehmu, tahkikon dengan benar-benar, anna a'lama ahli zamani bahwa orang yang paling alim daripada ahli zaman ini wa akrobahum dan orang yang paling dekat di antara mereka ilal haqi kepada Allah yang maha hak adalah asbahuhum bis sahabati mereka yang paling menyerupai dengan sahabat mereka yang paling menyerupai dengan sahabat orang yang paling alim yang paling dekat kepada Allah makanya mazhab maliki itu mazhab sahabat menjadi diantara ya, di antara pegangan ada juga kaulu sahabat wa a'rafuhum bi salafi dan yang paling mengetahui dan mereka yang paling mengetahui dengan jalannya salafus saleh. Itu orang yang paling dekat kepada Allah. Fa min maka di antara mereka Ukhizadenu Ada yang agama diambil ya. oleh karena itu Famin hum maka dari mereka lah gitu agama diambil dari merekalah ya, kita ngambil ilmu agama tuh gitu. Walida oleh karena itu kalau Aliun berkata sedina Ali radhiyallahu anhu khairuna atsebauna lihazadini sebaik-baik kita adalah orang yang paling meng, adalah kita yang paling mengikut kepada agama ini itu orang yang paling baik diantara kita adalah kita yang paling ikut kepada agama jadi yang paling ngikut kepada agama. Itu yang paling baik. Makanya kita kalau bisa kita ngikutin agama, ikutin. Maksudnya kalau kita bisa ikutin Nabi, sahabat, ikutin. Kita bisa ikutin Nabi, sunnah Nabi, ikutin. Nah. Jangan sampai kita nggak ngikutin. Sayang-sayang kita bisa. Kecuali yang kita nggak bisa, berat dah. Ikutin Nabi. Apaan? Nabi sembayangnya sampai bengkak-bengkak kakinya pastinya lama itu. Kuat nggak kira-kira kita? Nggak kuat. Ya, nggak kuat tuh nabi yang begitu. Nabi bininya banyak, kuat nggak kira-kira kita? Kagak kuat. <tuh> Satu aja kadang, aduh lama betul. <tuh> ya, nggak kuat jangan diikutin. Yang kuat-kuat aja, apaan yang kuat? Yang kuat-kuat aja. Iya. Sekarang mau berkilah mulu, ya. <laughs> Lama anqila lahu khalafta fulanan. Tatkala bahwa dikatakan kepadanya engkau telah menselisihi fulan. Fala yang bagi maka tidak seyogianya ayat tasiro bahwa ia memperhatikan mukhalafati ahli asri dengan menyalahi ahli zaman ini fi muwafaqati ahli asri Rasulullah sallallahu pada menyepakati ahli zaman Rasul sallallahu alaihi jadi jangan kita peduli ya dengan Kita mengikuti Zaman Rasul Harus bertentangan dengan zaman sekarang Jangan peduli Ikut ya zaman Rasul Ikutin Walaupun masih bertentangan Dengan zaman sekarang Yang penting masih Relevan, masih bisa dipakai Karena sesungguhnya manusia Rauh mereka melihat ra'yan akan satu penglihatan mereka berpendapat akan satu pendapat fima hum pada apa yang mereka ada padanya limai tibaihim ini bagi cenderung tabiat mereka kepadanya walam tamsah nufusuhum dan tidak longgar diri mereka bil i'tirafi dengan mengakui bi anna dzalika sababul hirmani minal jannati dengan bahwa demikian itu adalah sebab tercegahnya daripada surga ngikutin ya ya zaman yang ngikutin bukan ikutin nabi ya ikutin tabiat mereka padahal ya diri mereka itu bisa sebab tercegahnya dari masuk surga Fada'ang annahu la ilal lalu mereka mendakwakan dirinya bahwasanya tidak ada jalan kepada surga selainnya katanya begitu apalagi sampai begini walidak lika oleh karena itu kawal al-hasan berkata oleh al-hasan muhdasa ya Uhdisa fil Islam ya. Ada dua yang baru Yang dibuat-buat Keduanya dalam Islam eh. Muhdisani Uhdisa ya. Muh, uh, fil Islam Ada dua orang yang Membuat-buat baru Yang dibuat keduanya di dalam Islam Rajulun Pertama seseorang Zura'i su'in yang mempunyai pendapat yang buruk. Zama dia menyangka. Anna jannata bahwa surga itu liman ro'a misla Milik orang yang berpendapat seperti pendapat dia. Nah, ini. Jadi kalau yang berpendapat sama dia surga, yang lain kagak surga. Karena nggak ngaji, makanya ngaji. Nah, ini nggak boleh kayak begini kita ya. Mengaji main tidur uang. <laughs> ada yang lain. Jangan sampai kita mulut kita keluar kayak begitu jangan. Ya, banyak jalan menuju surga. Jangan kita menuduh orang neraka, jangan. Wa ya ya'budun Dan ya, Mutra pun dia bermewah-mewah. Ya'budu dunya dunia, dia menyembah dunia. Ya, mewah bermewah-mewah, dia menyembah dunia. Dunia yang ikuti. La ayagdobu, karenanya dia marah, karena dunia marah. Wa la ayardu, karena dunia dia redha. Wa iya ayatlubu, kepada dunia dia menuntut. Jadi dunia Gara-gara dunia marah. Gara-gara dunia dia itu Dunia yang dia cari. Yang dikejar dan dikejar. Kalau oh, dunia dikejar, enggak ada habisnya. Marah karena dunia, nanti urat kita putus. Ya. Dunia itu seperti bayangan, dimanapun kita berada, bayangan selalu ngikutin kita artinya nggak usah khawatir sama dunia nggak <laughs> usah khawatir sama dunia yang penting udah berusaha udah usaha cukup udah farfuduhuma <mati2> ilan nari maka tolaklah olehmu akan keduanya itu ke kan neraka inna rajulan asbaha fi azad dunya fi hazi dunya bainam mutara mutarafin yad'uhu ila dunyahu sesungguhnya seseorang menjadi dia pada ini dunia di antara ya bermewah-mewah yang dia itu mengajak akan dia kepada dunianya wa sahibi hawan yad'uhu ila hawahu dan orang yang mempunyai hawa nafsu ini mengajak ia akan dia akan orang kepada hawa nafsunya asamahu Allahu ta'ala minhumah sungguh Allah taala telah memelihara daripada keduanya ya hinnu ila salafi salih rindu ia kepada salafi soleh yasalu an af'alihim ia bertanya tentang perbuatan mereka wa yaktasu asarahum dan ia mengikuti akan jejak-jejak mereka muta'aridun li ajrin azimin ia ya, datang kepada ya untuk pahala yang besar kunu maka seperti itu jadilah kamu seperti itu ya, jadi kita contohin sahabatnya ya cari akhirat bukan cari dunia dan jangan ngaku-ngaku orang yang paling surga Allahu a'lam ani